Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 238. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Syaitan akan lari meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Okay? Ha, jadi dalam ayat ini Nabi pertama ceritakan kepada kita, rumah tangga kita ni jangan jadi macam kubur. Okay? Sunyi daripada sudut zahir, sunyi daripada sudut dia punya yang secara rohani. Sunyi daripada sudut zahir tu maknanya tidak dibacakan atau tidak dibacakan dengan ibadah-ibadah ayat-ayat Quran. Rohani dia maknanya daripada sudut keberkatan-keberkatan dia. Kan? Jadi antara keberkatan rumah ni kita bacakan Al-Quran. Dan ini salah satu cara yang bagus ya, kalau kita pindah rumah baru kan, ataupun satu tempat yang baru, bacakan sekali itu surah Al-Baqarah. Jadi maknanya sebagai kita panggil kalaulah ada jin-jin ni wujud ya, kan, tak kira lah orang-orang moden ni tak percaya ke dan sebagainya kan. Sebab manusia ni, mata ni ataupun telinga ni, hijab kita tak sama. Ada orang hijab dia nipis kan, dia inborn, lahir-lahir hijab dia nipis, dia boleh nampak-nampak kan. Ada orang telinga dia nipis hijab dia, maknanya dia boleh mendengar. Okey, mana inborn, lahir-lahir ada. Ada orang memang tebal. Kalau ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, daripada balik, kecil-kecil balik, kita tak pernah nampak, tak pernah dengar, jangan takut. Mana memang takkan nampak. Mana hijab kita ni memang ni tebal lah cerita dia. Jangan takut lah, orang cerita ke apa, jangan takut. Okey? Tapi kalau waktu sebelum balik memang ada pernah dengar ke, pernah nampak ke, maknanya hijab kita nipis. Jadi maknanya sama ada kita belajar untuk berurusan dengan tu, ataupun bolehlah minta ustaz-ustaz perubatan Islam tu agak tutup sikit lah cerita dia. Sebab kalau budak-budak ni dia takut. Kan, baru-baru ni saya ada satu orang, anak dia nampak, jadi takut. Nak ke sekolah takut, nak pergi takut. Jadi kita bacakanlah supaya tutup sikit, kita istilah bahasa mudah nak faham lah, tutup sikit baru lebih tenang lagi. Sebab dia nampak benda kita tak nampak. Mak dia hijab tebal, bapak dia hijab tebal, kena pula logik, memang tak percaya lah cerita dia. Budak kecil tak pandai berbohong kan, takkan dia reka-reka cerita. Jadi maknanya memang susah nak percaya. Tapi itulah jenis orang. Jadi secara rohani dia, kita bacakan surah Al-Baqarah ke mana-mana tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya satu soalan. Siapa di antara kita kalau pergi ke mana-mana, duduk kat hotel ke apa, dia dengar bunyi macam guli, teng tek 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 tek, ataupun orang tarik kerusi ni pukul 2 pagi. Pernah dengar tak? Siapa yang tak pernah dengar, jangan kat tangan. Yang tak pernah. Tak pernah dengar. Kan. Okay. Siapa yang pernah dengar kat tangan? Maknanya yang tak kat tangan ni dengar, aku tak dengar. Okey. Telinga kita ni dari frekuensi dia. Ada benda-benda frekuensi kita tak boleh dengar. Okey. Contoh macam maksudnya ada frekuensi-frekuensi tu kita tak boleh dengar. Dia kena pakai alat baru boleh dengar. Okey. Jadi kadang-kadang bila kita mendengar satu benda yang pelik ni, kita dapat capture frekuensi manusia kita lah. Dia tu sedang berbual dengan cara dia. Tapi kita dengar bunyi guli. Tek 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 tek. Atau kita dengar bunyi apa nama, bunyi apa? Bunyi tarik-tarik itu. Sebab itu frekuensi yang kita boleh capture. Tapi sebenarnya tu benda lain, tapi itu frekuensi kita boleh capture. Kan? Maksudnya mungkin kalau orang yang hijab dia lebih nipis, dia boleh dengar lah berbual ke apa ke, ada orang dengan mengilai ke apa kan. Tapi satu benda saya nak ubah satu perspektif kita kan. Kadang-kadang kita masuk tempat yang bilik kosong ke tak, ni kan, kita kata takutlah ada hantu kan. Kenapa kita tak tukar perkataan tu, ada Allah lah. Sedangkan Allah tu lagilah berada di mana-mana kan.
Kita pergi tu tempat kan, eh ada hantu lah, eh takutlah ada hantu kan. Kenapa tak, eh ada Allah lah, Allah tu berada di mana-mana kan, Allah tu maha berkuasa. Cuma kita ubah cara kita bercakap tu kan, takutlah kan. Sebab benda-benda macam ni sebenarnya dia memang wujud. Ada orang yang terlalu moden dan kebetulan hijab dia tebal, dia memang tak percaya. Okay? Saya ada satu orang kawan, doktor bahagian fizik, memang very present punya orang. Semua apa-apa lab. Maknanya apa-apa check lab lah. Maknanya memang very present. Tapi saya pelik. Kan? Kenapa dia percaya pada jin lah apalah kan? Sebab rupanya kebetulan walaupun dia orang moden, orang sains, hijab dia kebetulan nipis. Kan? Sebab tu kita cuba, kita boleh percaya benda-benda yang macam tu. Kan? So jadi balik pada surah Al-Baqarah tu, so kita maknanya bacalah. Okey, maksudnya untuk rumah tu. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ngajar diving . Okay, diving ni saya iklan sikit. Diving ni dia ada lima disiplin dia. Lima bidang dia. Dia ada recreational. Jadi kalau sebut diving kat Malaysia, orang akan ingat recreational lah. Tengok ikan, tengok apa nama batu karang, coral kan. Itu hobi bazir duit kan. Tapi ada disiplin yang lain. Okay, contoh dia ada commercial diving. Commercial diving tu yang welding dalam air, buat inspection kan. Dia ada mission dive. Mission dive ni cari mayat kan, cari barang hilang dan sebagainya. Itu mission dive. Saya dalam dunia diving ni, antara bidang saya adalah mission dive. Saya kan ngajar bomba, ngajar polis kan. Ni pun semalam meeting dengan UPM untuk kita ajar forensik polis kan, dalam beberapa specialty lah. Bukan baru nak belajar yang awal, yang baru nak guna alat itu instructor recreational boleh ajar. Ni yang ada beberapa specialty. Pengalaman saya dan anak-anak murid saya dalam bomba, tak mustahil lah. Saya pernah dengar mengilai dalam air, saya pernah dengar. Saya boleh tunjuk Tuan-Tuan Sekalian satu operation saya terlibat dengan bomba mencari mayat. Kalau mayat tu hilang 2 hari, biasanya kita pencarian tu kadang-kadang kalau dah sampai 3 hari, dia akan pakai anjing K9. Anjing K9 ni, anjing dia macam-macam jenis anjing tau. Anjing tu harga beratus ribu tau. Saya tengok rupa anjing tu, kata kau ni macam anjing kurap tapi jalan je aku tengok kan. Apa kemahal sangat kau ni, beratus ribu harga tu. Kalau dia dah pencen, dia kena di, maknanya ditidurkan lah ya. Tak boleh sebab takut terlepas ke tangan penjelayah, boleh dimanipulate benda tu. Beratus ribu anjing tu. Jadi anjing K9 ni dia ada bagian dadah, dia ada bagian petrol, dia ada bagian mayat. So kalau bagian mayat tu, dia akan naik bot yang rendah, dia akan masukkan hidung dia tu dekat dalam air. Kalau ada mayat bawah, dia akan bunyi bunyi. Satu anjing, dia akan bawa dua anjing biasa. Dia akan bawa anjing tu naik atas, dia turun balik, anjing seko lagi, cross check. Mana tahu yang tadi tu bangun tidur pening-pening kan, cross check. Okay, double check . Jadi maknanya yang kedua, bonggong tempat yang sama, okey, confirm ada mayat. Kemudian kita pun ada setengah-setengah operation tu, kita pakai side scan sonar ni, sonar dalam air, dia boleh tengok mayat kat bawah. Kejap lagi kalau tuan-tuan pergi Google, search side scan sonar dead body, maknanya untuk mencari mayat tu, dia boleh imagekan mayat. Kita pakai side scan, confirm mayat ada kat bawah. Anjing K9 dua-dua confirm naik kat bawah, cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Itu satu operation saya, bomba APM 5 hari cari mayat, confirm bawah, cari tak jumpa. Hari kelima kita kata gini, kita baca doa solat hajat, baca Yasin pagi itu, baca petang jumpa. Allah, kenapa tak baca daripada awal? Tak juga kan? Sebab semua mencari kan? Cari tak juga. Jadi maknanya benda tu wujud. So, saya nak cerita ni bukan untuk kita takut, sebab kita ada Allah. Untuk kita faham makhluk tu wujud. Macam wujudnya kucing,
macam wujudnya semut. Kita tengah belajar tiba-tiba, ih apa gatal semut banyak. Dia wujud sama juga. Dan dia dengan dia punya level akal lah. Macam semut kan. Maknalah dia tahu kita tengah belajar, dia gigit kita tu. Level pemikiran dia. Sama juga dengan jin ke apa. Dia ada level pemikiran dia. Dia bukan pandai pun. Manusia paling pandai. Sebab Allah sebut manusia yang paling pandai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya belajar naik kuda dan terlibat dengan kuda ni, saya faham, memahami jin. Faham pula kuda dengan jin apa kaitan. Dan saya memahami satu benda tau. Kuda ni, kuda kalau endurance hujung bulan ni ada endurance, naik 100 km. Hujung bulan ni saya ada pertandingan 100 km tau. 100 km naik kuda eh. Naik motor pun kebas buntut eh. Naik kuda. Okay. Kalau kita biasa train kuda, katakan saya biasa buat dekat Terengganu tu, track dia, memang bagus, performan bagus. Saya bawa dekat Putrajaya, dia tengok tong, dia tak pernah jumpa tong, dia terkejut. Lari dia takut. Level otak dia gitu. Dia tak boleh, macam manusia, kita ni boleh fikir, boleh banding. Benda tak ada tapi, kita boleh fikir tau. Level pemikiran dia tak boleh, dia tak gitu je. Jin sama juga. Dan level pemikiran yang, kalau boleh buat itu, boleh tu je. Kalau dia boleh buat sihir, dia boleh buat tu je. Dia tak boleh fikir buruk ke baik ke, dia buat sihir. Kalau dia boleh katakanlah mengubat, boleh buat tu je. Saya pernah jumpa satu orang. Jin dia, kepakaran dia adalah batu karang. Dia punya specialty dia. Tapi dia ngaku ke saya, "Ustaz, saya memang pakai jin je." Jangan tanya saya kat mana, tak tahu dah meninggal ke belum kan. Saya pernah tengok, saya pernah tengok. Dia pakai telur, tiba-tiba krok-krok keluar. Pecahkan batu karang. Dan saya bawa pergi untuk double check, cross check. Saya bawa pergi physician, doktor. Ini batu karang ke, Ustaz? Batu karang juga. Tapi specialty dia memang batu karang je. Dia tak ada lebih daripada tu. Dia ada level pemikiran dia. Yang paling tinggi mental kita adalah manusia. Sebab tu masuk satu tempat, ada benda menakutkan, kita kena tukar pemikiran kita. Bukan, ada hantu lah, takut lah. Ada Allah. Allah Maha Berkuasa. Satu baru ni ada satu orang ahli sihir lah, pengamal sihir, buat pengakuan dekat media sosial dia. Dia kata yang paling susah dia nak sihir adalah orang Islam. Kita bukan bias sebab kita orang Islam. Sebab orang Islam ada sembahyang, ada baca Quran. Benda tu susah kena pada kita. Jadi maknanya sama juga surat Al-Baqarah. Jadi ada ayat-ayat ni, dia menggerunkan benda-benda raib. Benda raib ni dia gerun dengan benda tu. Kalau kita baca kejap lagi surah jin. Surah jin eh. Jin-jin zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi dapat wahyu, dia rasa masih nak senang faham bahasa dia macam meremang. Meremang. Kan? Surah jin. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kan maknanya ketika Nabi dapat wahyu, jin-jin kata, apa ni? Sama dia punya feel tu macam kita punya tuan Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman. Nabi kita dapat wahyu 610 Masihi. Berapa tahun beza? Cikgu matematik tolong tolak kan? Lebih kurang 1500 tahun kan? 1500 tahun Nabi Sulaiman wafat, tak ada siapa boleh kontrol jin. Nabi kita lahir, Nabi diajar dalam Quran, kita diajar ada cara kontrol jin, ada cara dia. Dengan contoh ayat Quran, contoh surah Al-Baqarah ni, kita tengah belajar ayat-ayat beginilah. Sebelum tu tak ada siapa boleh kontrol, tak tahu. Jadi jin pun kata, "Ush." Right? Maknanya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. Golongan jin ni istama', aku mendengar. Faqalu, mereka semua berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Aku dengar Quran. Quran ni mana bacaan yang ajaib. Qur'anan ajaba. Apa hal ni? Dia pun cari jumpa Nabi SAW. Kan? Sebab tu benda-benda kata jin ke apa, dia memang wujud. First place kita kena tahu dia memang wujud. Orang moden nak kata tak wujud tu, ikut dia lah. Faham? Tapi mana dia memang wujud? Sebab Quran kata dia wujud. Benda tu memang ada. Yang keduanya, jangan takut dengan dia. Kena nak dealing dengan dia lah. Contohnya dengan ayat Quran. So kalau pindah rumah baru, caranya dengan baca surah Al-Baqarah.
taklah rumah baru kita pindah, lepas tu kot-kotlah ada benda-benda, kita pula takut, kita pula lari. Eh, ni rumah kita, kenapa kita pula lari, kan? Kita lah yang perlu bagi sign dekat dia, eh, ni rumah saya, awak duduk tempat lain. Keluarlah, so kita cari tempat lain. Okay?